Sound check. Hello the people in this world. Welcome back again di Dance the Gaming. Dan balik lagi di Ragnarok Mobile Eternal Love. Oke, kali ini kita ET ya, Endless Tower teman-teman. Gila loh, level segini gue gitu loh, baru masuk Endless Tower gitu. Karena jarang banget main karena bener dah. Jadi online cuma ngambil-ngambil hadiah doang gitu kan. Ngambil hadiah dari Adventure Pet sama apa tuh yang pet yang di dua pet itu juga yang hadiahnya botol-botol XP itu, nah cuma itu doang gitu. Online buka itu nggak ada lagi gitu, quest juga jarang gitu, quest. Oh jadi ini pertama kali nih masuk ET nih boy, level segini boy. Gila loh, orang ET 90 katanya susah banget gini. Kayaknya nggak bisa deh gue deh. Oke, ini dapat apa? Di monster-monster ini baru kebuka juga tuh, beli. Ini lantai 12. 12. Sampai lantai berapa kah kita bertahan, teman-teman? Itu bisa dibuka dulu. Gua nge-follow aja nih. Kayaknya kita ini semacam dungeon gitu ya. Gak ada sih di apa? Di Ragnarok 2 ada enggak ya? Kayaknya enggak ada atau belum update sampai situ gitu kan. Jadi katanya di ET ini bosnya susah-susah gitu. Mungkin kalian yang sudah masuk ET lantai 90 atau lebih, santainya mentoknya berapa sih? 100 gitu. Kayaknya susah banget gitu tuh di ET itu. Ada jasa GB lo ET lo, gelo gue ngeliat di grupnya itu. Kayaknya gampang aja sih, masih lantai 17-an. Mungkin lantai sekitar lantai 50-an nanti susah nih kayaknya nih. Langsung bisa menang gitu kan. Oh ya di ET ini katanya ada anunya apa? Kita bisa beli kartunya gitu buat nge-skip lantai gitu kayaknya ada. Gua lupa nih liatnya di mana waktu itu. Ada di sini kalau enggak salah di dapat apa nih? Beli dari sini kalau enggak salah ya. Bukan. Oh, dari sini deh. Naik level. Naik level kayak itu gue deh. Di sini ya. Nah, di sini nih kayaknya nih. Gue apa ini bukan masuk lagi. Cepet deh lantai awal-awal gelo. Training ground bukan ya. Ada yang ini buat trip ya kalau nggak salah. Iya buat trip teman-teman. Ini apa nih? I don't understand. Gak terlalu paham loh gue loh bener. Karena nggak mainin yang bener-bener fokus gitu, enggak gitu. Banyak game yang gue mainin, jadi nggak terlalu fokus. Gue main Ragnarok selingan doang gitu teh. Seru game-nya Ragnarok sebenarnya. Itu karena sepi itu nggak ada temen, gue main sendiri, jadi ya rada-rada nggak main gitu. Karena teman gue main game lain gitu banyak. Statusnya bingung gue naikin apa, gue pengen ini aja deh, ngikutin orang aja gitu. INT katanya. Ya sudah lah, itu aja kita main INT. Gue kalau Ero 2 mah paham bener. Ero 1 beda jauh banget sama Ero 2 gameplaynya apa-apanya. Naikin dex juga ya bisa ya? Boleh ya? Naikin deh. Kalau Ero 2 mah gue paham banget waktu itu mah. Jadi Ero 2 tuh ya dungeon PvP ya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tapi gak seribet ini gitu loh. Ero 1 ribet banget bener. Apalah questnya inilah itulah. Ribet banget questnya. Kart lah apalah. Kalau di RO2 itu kartu tuh ada. Di RO2 ada. Tapi lebih kartu tuh bagus sebenarnya. Tapi lebih enak tuh ngumpulin DNA. Nah DNA itu buat nge-summon-summon hero gitu. Nge-summon-summon pet lah. Katakanlah DNA. Di situ kalau di RO2 ngelak boy. Dan dungeon-nya juga mungkin karena di situ tetap divisi ya, mainnya full manual gitu, jadi kan gak seru banget juga dungeonnya. Kalau sini auto gini mau manual ya susah gitu. Kalau ada autonya mending auto aja gitu, paling buat lari-lari dari monster doang sih main manualnya di sini. Tapi lebih bagus ini sih daripada ROPC yang pertama ya, jauh bagus ini menurut gua. ROPC pertama itu susah lagi teman-teman, lebih susah lagi pada ini. Gua aja itu nggak jauh-jauh banget juga main, pernah coba tapi nggak lama gitu, pusing
terlalu ribet, pusing juga gitu. Karena waktu itu sebelum RO1 gue skip main RO2 waktu itu. Langsung sale online juga kan. Jadi gak terlalu ngerti gue RO1. Kalau RO2 nih ngerti nih. Ini lantai 33 baru nih, aduh. Ayan nih, naik level cepet juga gitu. Langsung skip lawan boss aja gitu mereka nih. Ini lab yang ngebawanya level 85 nih boy. Serem gak sih, itu kita lihat. Wow, atutnya gini nih. Archer gitu deh. Ini 85 nih kan. Buset gituan doang, ini gak serem banget. Orang lebih ke gua aja gitu, gue gini. Ini kita lihat equipnya. Wah, assassin. Mayan lah. Bingung sini tuh, gak ada yang sistem game-game dulu ya teman-teman, gak ada sistem yang kayak mic, power, BP itu. Jadi kita gak tahu gitu kekuatan orang itu sekuat apa gitu. Biasanya ditentukan dari plus senjata sebenarnya kalau game-game dulu gitu. Karena dulu setiap game tuh setiap plus senjata itu ada warna-warna bedanya gitu kan. Misalkan warna 10 plus merah, kalau warnanya merah gitu. Sedangkan plus 12 warnanya ungu kan gitu kan. Jadi kalau senjata ungu, wah ini jago nih, plus 12 gitu. Kalau game dulu ngebedakannya dari gitu aja sih. Yang kuat, yang gak, kalau sekarang kan dari mic, BP, BP gede, menang sama BP lemah gitu. Kalau dulu gak kayak gitu boy. Oh mati boy, satu, oh my god, I don't wanna die. Run. Ih sakit goblok. Tangannya ini sakit pisang teh gelo. Sama silen teh aing teh. Gak bisa nge-skill gitu. Astagfirullah. Bodoh lah, lantai segini sudah mati ya. Lantai berapa nih? Lantai 40 gitu. Kocak boy. Tuh doang. Help me. Revive me. Main bawah apaan, hidupin dulu. Gak bisa skip gitu deh. Gak ada scroll ya kah? Buat skip. Ini keluar nih, revive-nya dari luar ya. Buset dah. I'm dead. Revive me boy. Oke, kayaknya sampai segini aja sakit sudah 40 loh. Gak ngebayangin gue tuh yang ETS 90 tuh gimana ngelawan bosnya gitu kan. Sakit banget bosnya gelo. Boy. No one revive me boy. Boy. Dan ya sayangnya sih kameranya bisa diputer-puter gitu kan. Paladin, ini paladin ini. Kok nama nemu dong coy. Dua ribu paladinnya gelo. Ngapain ini yo, di book gitu teh. Gak bisa di skip gitu sampai 50, langsung 50 gitu menang lawan bos. Nyerangnya gimana boy? Gue gak bisa nyerang gue teh. Oh, pet off. Nice. Hampir saja mati. Kamera gak bisa dilihat ke atas gitu loh. Gini doang makan tuh. Terus gue ngapain di sini? Gini doang. Gak bisa ngeheal gitu deh. Gak guna priest. Gue menang boy. We win boy. Wow. Gelo gampang banget ternyata. Terus gak heal.
Summer Boy. Gak ngerti gue, bener gak ngerti. Pertama kali gue masuk soalnya, Boy. Sorry, Boy. Doang heal gue gila. Gue nyatain dan 800 doang healnya. Kita ngikutin ini aja ya, paladinnya gitu teh. Oke, langsung lantai 42. Kayaknya bisa di skip ya, kayak lantai-lantai biasa gitu. Sedangkan lantai-lantai bosnya yang gak bisa di skip nih, gue ngambil skill aja, skill battle loh, bodoh lah. Karena gue main solo-solo terus gitu kan. Sedih teh hidupnya teh, hidupnya teh solo. Solo player hidupnya teh gila. Makanya dapat ini bosnya tadi. Dan dapat ini teman kah? Pantai 43 mati gue kelok teh. Gak ngerti gue susahnya. Repipe me, boy. Sabar, boy. Sabar, boy. Sabar, sabar, sabar. Cepet banget deh naik-naik lantainya, gila. Kayaknya jelek banget main ini Pris ya, nggak bisa main apa? Gak bisa main manual gitu teh. Main auto gitu. Tampol-tampol gini kambing. Gue bilang-bilang lah gue lah, gitu lah. Oke, time to show your skill priest boy. Lantai 47. Tas gue full. Buset. Lantai 50 nih. Hampir lantai 50, boy. Ibunya gimana lagi nih? Oh, tempatnya menyebalkan, teman-teman. Kedet. Gue ngikutin gitu deh, gue tuh tukang heal kan. Bodoh, gue dikincar, tai lah. Jelek banget candanya. Kok gue sih? Apaan sih? Gue bisa nge-skill gitu deh. Ya sudah lah, saya deh. Ada yang di-book gitu loh. Tadi book gitu nih, astap penuh gitu, bisa dijual nggak sih? Jual semua, jual aja bisa. Oh good, bodoh lah apa yang gue jualnya apa nih? Oke, ini dapat telur teman-teman. Oh telur babi gua, telur babi. Makan daging. Gak bisa nge-skill sih. Heal. Jago lo ini, lo level 79 juga, padahal jauh banget sama gue jago lo. Bosnya apaan tadi gue gak ngeliat juga. Apa nih? Ih, dapet beginian. Dapat panah, jual saja semuanya. Bodoh lah, gak jelas. Oke, okay, boy. Apa coba? Banyak sampah-sampah sih sebenarnya tas gue. Oh.
habis kah makanan gue gitu kan. Oh kan masih makan nih, makan ini aja. Max HP ini nambah, Dex ini nambah, STR ini pasti pakai aja lah. Attack speed menuhin tas ini pakai aja lah, bodoh lah. Menuhin tas. Kok gua kena tampol gitu loh, boy. Kan gua di bawah udah. Gak ngerti gua sumpah, gimana lah. Bodoh lah, main salah-salah aja. Gue menang, mati lagi, balik lagi mereka coy, gelok. Gue gak bisa nge-heal gitu loh, nge-heal gue tampol musuhnya kambing kan. Gak guna main pers ini lah, mending gue main archer gitu atau main yang lain lah. Gak guna nying. Ngapain coba di bawah sini doang gue gitu loh. Boleh naik? Bolehkah saya naik? Boleh deh. Ya dong. Ih, itu bosnya tuh. Wih, darahnya masih full. Oke, teman-teman. Itu bos 50. Ini yang senior-seniornya pasti, "Wih, ini goblok banget enggak bisa main pasti." Sumpah gue enggak ngerti ya. Masalahnya di sini healer-healernya kena tampol gitu loh, ngeselin kan. Gue ngeheal gue karena tampol gimana coba. Gak di argonya gitu deh. Skill argo gitu kan. Gue ngeliat penasaran sih gimana sih dia ngelawannya. Ya apaan sih itu loh. Goblok. Ini goblok banget. Heran aing teh kok aneh kena tampol gitu loh. Bodoh lah. Gak jelas. Oke teman-teman, nah, mungkin sampai sini dulu lah. Gak jelas nanti, gak ngerti gue ete-etean ini apa, boxnya itu di book di apalah. Beda banget sama Hero 2. Hero 2 mah gak gini-gini amat gitu loh. Maksudnya bisa diakalin gitu loh. Aneh banget, susah gitu kan. Mesti di book lah apalah gitu loh. Gak bisa di daryl fight gitu, gak bisa gitu loh. Masa Paris yang diincer gitu kan. Semacam tolol gitu bosnya. Bosnya gak ditampol, gue yang ditampol. Kenapa ini cuma dia. Oke guys, mungkin sampai sini dulu. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share seperti biasanya. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. See you, bye-bye. Kenapa coba? Ini jelek banget. And salam gitu. See you, bye-bye. Scrum, te-te-te-teng. Te-te-te-teng.